Lapas Bunga Rahma, panggilan dari Provinsi Jawa Barat dari KPU Bekasi dan Depok. Tentunya kami sangat mengharapkan sekali kepengurusan DPD Kota Bekasi di bawah komando Kantor ini bisa menjadi yang terdepan, tentunya bisa melakukan soliditas dan meningkatkan kinerja partai di Kota Bekasi dan bersinergi juga dengan partai-partai lain yang ada di sini. Khususnya pesan untuk anggota DPRD Kota? Ya, mudah-mudahan Kota Bekasi, karena bagian dari Jabodetabek yang kota strategis, itu bisa mensejahterakan masyarakatnya dan pandemi di Bekasi tidak bisa berkurang. Untuk PAN, Bekasi basis PAN, insya Allah. Ya, pasti ada harapan dan jadilah yang terdepan kader-kader partai Amanat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan penuh kesadaran diri. Dan penuh kesadaran diri. Sebagai pengemban amanat partai. Sebagai pengemban amanat partai. Menuju terciptanya cita-cita reformasi. Menuju terciptanya cita-cita reformasi. Maka dengan ini. Siapapun besok lalu katanya tetap bangun rumah karena mereka dua hari rajin ke rumah sudah. Sebenarnya 2020 sampai 2025 ini tugas saya sebagai ketua DPW. Ya. Saya 2024 wajib mempertahankan kursi Partai Amanat Nasional di Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi untuk tetap ada kursi legislatif DPR RI. Itu adalah tugas utama saya. Setelah itu saya nggak tahu penugasan apa dari partai, penugasan apa dari ketum, tentunya kita lihat nanti dan kita tunggu saja. Saudara Kejuang Sipri Hasan, untuk meningkatkan raihan kursi di DPRD Provinsi menjadi 11 ya. Terus kemudian juga di DPR RI juga harus meningkat. Itu. Kalau di Bekasi tentunya DPRD-nya Kota Bekasi itu adalah raihan dari targetnya yang lebih mengetahui adalah saudara Kufatur gitu ya. Kalau kami tentunya meningkat. Kalau sekarang misalnya ada 6, tentunya besok harus 8. Kalau hari ini 8, besok tentunya harus 10. Pokoknya ada peningkatan. Pasti ada harapan dan jadilah yang terdepan kader-kader Partai Amanat Nasional.